sejumlah titik di Panduraya, di Surakencana, di Sudirman, warga yang masih belum paham atau yang masih menunggu langkah kita. Jadi sore ini kita pastikan kita bergerak bersama-sama, tidak saja untuk mensosialisasikan dari PPKM mana yang boleh buka, mana yang harus tutup, tetapi juga untuk langsung melakukan proses penindakan. Kita lakukan dengan ketegasan, tetapi juga dengan unsur persuasif. Hari ini ketegasan kita, totalitas kita, kebersamaan kita menentukan nyawa keselamatan dari warga Kota Bogor tercinta. Karena itu saya minta semuanya, unsur ASN berkolaborasi dengan TNI Polri selama masa PPKM, hanya ada satu kata, totalitas. Kita kawal, kita amankan pemberlakuan PPKM di Kota Bogor tercinta. Kota Bogor harus menjadi contoh dari pemberlakuan PPKM. Di hadapan Bapak Ibu sekalian, di belakang kami adalah simbol negara Republik Indonesia. Karena itu tiada pilihan lain. Sama-sama kita kawal, Bapak Ibu sekalian. Sore ini kita lakukan langkah serentak, tetapi bukan berarti besok, lusa, kemudian kita kendor. Tidak. Setiap hari sampai tanggal 20, kita maksimalkan tingkat kota, kecamatan, kelurahan, wilayah semuanya. Selamatkan sebanyak mungkin warga, tindak tegas pelanggar prokes, menambah fasilitas kesehatan, dan semua kebutuhan logistik semaksimal mungkin kita cukupkan kepada warga Bogor.